Kami komunitas adopsi Asosiasi Driver Online Bersatu Seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan kami menyayangkan pernyataan yang disampaikan pengusaha taksi Malaysia yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia miskin dan mendiskriminatifkan rakyat Indonesia, khususnya driver Gojek Indonesia. Dengan ini, kami mensomasi kepada Samsu Bahrin Ismail meminta maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia dan driver Gojek khususnya. Apabila tidak ada itikad baik, meminta maaf, kami seluruh driver Gojek se-Indonesia akan turun ke jalan untuk menyatakan suara kami. Surabaya, 27 Agustus 2019. Adopsi!